Kelurahan Karang Harapan berada di Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, adalah tempat saya mengabdikan diri, berusaha dan berikhtiar sebagai seorang abdi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Badriah Nur Aini, Kasih Tratibum Kelurahan Karang Harapan, Kota Tarakan. Saat ini saya sebagai peserta diklat kepemimpinan pengawas Angkatan 1 tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Pusratban KDOD Kota Samarinda. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi perubahan saya yang berjudul Teman Tratibum, yaitu suatu upaya untuk menciptakan tertib administrasi dan kondisi lingkungan yang aman di Kelurahan Karang Harapan, Kota Tarakan. Video kali ini adalah bagian dari mengenalkan proses dan tujuan dari inovasi Teman Tratibum. Ini inovasi Teman Tratibum untuk mewujudkan tertib administrasi dan kondisi lingkungan yang aman pada Kelurahan Karang Harapan, dan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien bagi warga di Kelurahan Karang Harapan. Untuk itu, unit kerja Tratibum berinovasi melalui pelayanan online, yaitu melalui linktree dan website. Terima kasih banyak dengan layanan yang di-launching, karena itu sangat mudah dan membantu sekali untuk warga. Dan saya selaku Ketua RT di Jalan Agadis RT 05 untuk melaksanakan kepengurusan yang ada di layanan sistem tersebut, jadi mengurangi mobilitas kita selaku warga untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut. Kepengurusan online ini, saat misal warga datang ke rumah, bisa dibantu oleh Ketua RT. Bagi yang sudah mengerti untuk layanan online ini, akan sangat membantu sekali. Dan harapannya ya terus dipertahankan, terus berkembang, dan mudah-mudahan Karang Harapan semakin baik, semakin maju, dan banyak membantu warga khususnya di Kelurahan Karang Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky, saya warga RT 3 Kelurahan Karang Harapan, Kota Tarakan. Saya membuat pengaduan terkait pembangunan proyek gedung MTS yang berdampak kepada kerusakan rumah kami melalui layanan online Teman Tratibum. Layanan online ini sangat membantu warga dan sangat praktis, yang dapat dilakukan di mana saja. Respon petugas pun sangat cepat dan tanggap. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Lurah Kelurahan Karang Harapan, Kasih Tratibum, dan seluruh pihak yang telah membantu saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alias SKMMKES selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tarakan, dengan ini menyatakan bahwa memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang dibuat oleh Saudari Badriah Nur Aini SE dengan judul Teman Tratibum. Saya berharap inovasi ini akan bermanfaat dan berkelanjutan untuk peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat di Kota Tarakan, khususnya di Kelurahan Karang Harapan. Demikian, terima kasih, salam sukses. Semoga memberikan manfaat buat semuanya, terutama masyarakat Kota Tarakan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Widoyo selaku Kepala Dinas Kominfo Kota Tarakan.
saya menyatakan apresiasi dan mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang dibuat oleh Ibu Badriah Nur Aini dengan judul Teman Trantibun, yaitu terkait pelayanan online di Kelurahan Karang Harapan. Saya berharap inovasi ini akan bermanfaat dan berkelanjutan untuk peningkatan pelayanan publik di Kota Tarakan, khususnya di Kelurahan Karang Harapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumanto, selaku Camat Tarakan Barat. Saya menyatakan mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang dibuat oleh Saudari Badriah Nur Aini dengan judul Teman Trantibun, yaitu untuk menciptakan dan tertib administrasi dan kondisi yang aman di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan melalui pelayanan online Teman Trantibun. Saya mendukung agar informasi dapat memberikan manfaat untuk pelayanan masyarakat di Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, khususnya Kelurahan Karang Harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aibtu Ferdi Babin Kamtibmas Kelurahan Karang Harapan mendukung aksi perubahan layanan online Teman Trantibun. Saya harap aksi perubahan layanan online ini bermanfaat bagi masyarakat Kelurahan Karang Harapan. Semangat. Saya Senda Setio Adi Babinsa Kelurahan Karang Harapan mendukung aksi perubahan layanan online Teman Trantibun. Saya harap aksi perubahan layanan online ini bermanfaat bagi masyarakat Kelurahan Karang Harapan. Semangat! Dukungan dari semua pihak dibutuhkan untuk keberlanjutan inovasi Teman Trantibun dalam meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat. Tidak ada gading yang tak retak, untuk itu saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang tidak disengaja pada tayangan video ini. Dan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung inovasi Teman Trantibun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.